Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, berjumpa lagi dengan saya di Zainuddin Channel. Pada hari ini sobat, saya kedatangan pasien Magic Com ya, merek Cosmos dengan tipe CRJ3306. Ini sobat ya, keluhannya dari yang punya seperti ini sobat. Nasinya gosong sobat ya, gosong seperti ini ya. Ini ya, kita coba memperbaiki sobat ya, kerusakannya apa. Langsung kita bongkar saja dalamnya. Biasanya kalau gosong seperti ini itu otomatisnya sobat ya. Nanti otomatisnya kita cek. Oh iya sobat, benar ini otomatisnya ya. Pirnya sampai seperti ini, kita berfungsi dengan baik. Oke sobat, langsung saja kita bongkar. Ikuti saja video saya, tonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya bisa bersemangat dalam membuat video-video cara memperbaiki alat elektronika yang lain. Ya sobat, ini ya, kita buka dari bagian belakangnya, kita balik, kita cabut colokannya dulu, power listriknya seperti ini. Kita lihat di sampingnya sobat, biasanya ada baut satu untuk kita lepas. Nah ini ya, ini bautnya, ini rentek isi ya. Nah ini ya, bautnya kita lepas. Kita buka ya, ini bautnya satu, kita simpan ya di bagian belakang, di bagian depannya tidak ada. Oke, sekarang kita buka bagian dalamnya, bautnya kita simpan. Kita siapkan obeng negatif sobat ya, obeng min, untuk mencukit bagiannya sini ya. Yang tadi kan sudah diambil obengnya, kita cukit ya. Ini sebenarnya obeng minnya kurang besar sobat. Nah ini seperti ya. Nah ini penampakan dalamnya sobat ya. Ini ada pecah, ini ada fosil pecahnya sobat. Diambil dulu ya. Terus ini bagian dalamnya kita bersihkan sekalian sobat ya. Nah ini otomatisnya sobat ya, kita ini dekatkan, jangan jauh-jauh nggak kelihatan, taruh seperti ini, tekuk, ikuti lubangnya ini ya. Ini sama dengan itu pas ya, kalau nggak pas ya nggak bisa keluar. Nah sudah, sudah pas. Terus di bagian sampingnya ini juga kita buka. Ini juga kelihatan dah dari atas. Nah sudah sobat, kita ambil di atas. Nah ini dari atas. Nah ini kita ya, mau rusak sobat ya. Ini kita beli dulu. Ini kaki penyangganya ada tiga, ada yang dua, ada yang tiga. Ini yang tiga ya, kita bawa saja contohnya ke toko elektronik. Oke sobat, kan otomatisnya ya, harganya 15.000 sobat. Ini, nah ini ya, tapi ini kan yang rusak tadi, akhirnya copot ini bayangan ini ya. Nah ini kan nggak dipakai, kita lepas ya, kita pakai yang bagian dalamnya saja. Nah seperti ini ya, ini bagian dalamnya aja yang kita pakai, kita masukkan ke sana ya. Kita lepaskan. Oke
Nah ini ya, setelah sudah pas, kita kunci sobat ini. Kita putar kayak lagi, kita kunci. Ini lihat dulu ya, satu, dua, dua, satu lagi, tiga. Ya, pasang ini ya. Sudah. Oke, sobat, sudah. Yes, sekarang kita tutup. Oh, ini lepas. Untuk hasilnya kita colokkan lagi. Oke, tutup. Kita samakan kayak tadi ya. Bagian bautnya di sebelah sini. Lubangnya baut ini di sebelah sini tadi. Oke. Kita pasang. Ter. Nah, sobat. Nih. Oke. Kita paskan ya lubangnya, kita pukul. Oke, pas. Kita baut lagi. Oke, pasti bagus. Kameramen nih sobat. Nah, sudah. Sila balik. Lihat bagian dalamnya sama ya. Oh ini, kita colokkan lagi. Sini sobat ya. Oke, kita lihat bagian dalamnya. Nah ini ya, lihat dalamnya. Nah, aduh kok meng sih sobat ya, sudah pas ya. Oke, sip. Oke, kita pasang lagi tempatnya duduknya, kita coba ini aja ya. Karena tadi tempatnya yang kosong sudah dicuci sama istri sobat. Kita coba gini, kita tekan. Terus ini, kita tekan, ini ya. Ini yang kita tekan. Nah kan, fungsi kan. Nah, kita tekan lagi. Nah, kalau sudah mateng kan, lepas. Nah, sudah fungsi ya. Oke, alhamdulillah, sudah. Terima kasih sobat atas perhatiannya. Tadi otomatis ini yang rusak ya, semoga bermanfaat. Tadi kita di 15.000 ya, yang menyebabkan nasinya kosong. Tonton video saya yang lain. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.